15 haiwan yang nampak macam alien. Mesti korang tak sangka haiwan-haiwan dalam senarai ni boleh wujud sebab nampak tak real macam haiwan dalam filem. Tapi haiwan-haiwan ni memang ada dekat planet yang sama kita tinggal walaupun haiwan-haiwan ni nampak macam makhluk asing. Tanpa melengahkan masa, apa kita senaraikan 15 haiwan yang nampak macam alien. Yang ke-15 adalah iguana laut. Mungkin nampak macam Godzilla, tapi ini adalah iguana laut Galapagos. Badannya yang kasar, kulit hitam atau kelabu gelap dan sisik-sisik tajam di sepanjang belakangnya memberi ia rupa seperti raksasa kecil, mirip dengan imej Godzilla dalam filem. Tambahan pula, saiz jantan boleh mencapai panjang lebih dari 1 meter. Cara dia bergerak pun nampak sama macam raksasa. Walaupun nampak garang, iguana laut sebenarnya haiwan herbivore yang hanya makan alga dan tidak berbahaya kepada manusia. Nombor 14 adalah jerung viper. Jerung viper adalah spesies jerung yang jarang ditemui dan sangat misteri. Ia dikenali kerana penampilannya yang menyeramkan, termasuk mulutnya yang besar dan dipenuhi dengan gigi tajam yang panjang dan seperti taring, memberi ia nama viper. Spesies ini pertama kali ditemui pada tahun 1986 di perairan Jepun dan kawasan sekitarnya. Ciri-ciri utama jerung viper termasuk badan yang ramping dan panjang, biasanya berwarna hitam atau coklat gelap, dan siripnya yang panjang dan kurus. Ia juga memiliki mata besar yang disesuaikan untuk melihat dalam kegelapan kerana jerung ni biasanya hidup pada kedalaman antara 200 hingga 400 meter di dalam laut dalam. Namun ia diketahui kadangkala naik ke permukaan laut pada waktu malam untuk mencari makanan. Ia terdiri daripada ikan kecil dan sotong. Nombor 13 adalah obo-obo bunga api. Obo-obo bunga api adalah spesies obo-obo yang sangat jarang ditemui dan hidup di laut dalam pada kedalaman sekitar 1200 hingga 2000 meter. Ia pertama kali ditemui di sekitar perairan Meksiko dan laut dalam di kawasan Laut Pasifik. Obo-obo ni menarik perhatian ramai kerana keindahan dan warnanya yang menyerupai bunga api atau letupan bintang apabila ia dilihat di dalam air. Tubuhnya berbentuk seperti payung dengan saluran radial yang bercahaya dan berwarna-warni, termasuk warna kuning, ungu, merah jambu dan biru. Secara biologi, obo-obo ni adalah haiwan yang hampir loksina, menjadikannya sukar untuk dilihat jika tidak kerana pantulan cahaya yang menciptakan efek dramatik. Nombor 12 adalah ikan kepala biri-biri. Ikan ni memang nampak kelakar sebab gigi ikan ni macam gigi manusia. Ia berasal dari perairan pantai di Atlantik Barat, terutamanya di sepanjang pantai Amerika Syarikat dari New York hingga ke Teluk Meksiko. Giginya yang lebar dan kukuh membantunya menghancurkan cangkerang haiwan seperti ketam, tiram dan moluska, makanan utamanya. Disebabkan gigi ikan ni juga nampak macam gigi kambing, sebab itulah ikan ni diberi nama ikan kepala biri-biri. Dari segi nilai komersial, ikan ni sering ditangkap untuk dijadikan makanan kerana dagingnya yang putih, lembut dan sedap. Namun para nelayan juga perlu berhati-hati ketika menangani ikan ni kerana gigitannya yang sangat kuat. Nombor 11 adalah frill shark. Sekali pandang ikan ni dah nampak macam hantu pun ada. Ikan ni adalah spesies ikan jerung yang unik dan dianggap sebagai fosil hidup kerana penampilannya yang primitif dan sejarah evolusi yang panjang. Ikan ni jarang dilihat kerana ia tinggal di laut dalam pada kedalaman antara 500 hingga 1500 meter. Nama frill merujuk kepada 6 pasang insang di sepanjang lehernya yang berbeza dari kebanyakan spesies jerung moden yang hanya mempunyai 5 pasang insang. Ciri-ciri utama frill shark termasuk badannya yang panjang dan menyerupai belut, biasanya mencapai panjang sekitar 1.5 hingga 2 meter. Ia juga mempunyai rahang besar yang penuh dengan gigi tajam yang panjang dan nipis sekitar 300 gigi dalam 25 baris. Gigi ini disusun sedemikian rupa untuk membantu ia menangkap dan memerangkap mangsanya seperti sotong, ikan dan jerung kecil. Nombor 10, haiwan yang nampak macam alien adalah anglerfish. Ikan angler adalah sejenis ikan laut dalam yang terkenal kerana penampilannya yang menyeramkan dan teknik memburu yang unik. Terdapat lebih daripada 200 spesies ikan angler dan mereka hidup di kedalaman laut yang sangat gelap, terutamanya di perairan Atlantik dan Antartika pada kedalaman hingga 3000 meter. Ciri paling unik ikan angler adalah umpan bercahaya yang terletak di atas kepalanya.
Umpan ni sebenarnya adalah lanjutan tulang belakangnya yang diubah suai untuk memancarkan cahaya. Cahaya ni berfungsi untuk menarik mangsa seperti ikan kecil atau sotong ke arah ikan angler yang akan menyergap mereka dengan cepat menggunakan mulutnya yang besar dan gigi tajam. Mulut dan rahang ikan angler sangat fleksibel, membolehkannya menelan mangsa yang lebih besar daripada saiz badannya sendiri. Ikan angler betina biasanya jauh lebih besar daripada jantan. Ikan angler jantan sangat kecil dan tidak berdikari. Apabila ia menemui betina, jantan akan menggigit badan betina dan secara perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya, hidup sebagai parasit yang hanya sediakan sperma apabila diperlukan. Jantan akan mendapatkan nutrisi daripada tubuh betina untuk terus hidup. Ikan angler terkenal dengan rupa yang menakutkan, dengan badannya yang leper, kulit gelap dan giginya yang seperti jarum. Rupa dan teknik pemburuannya menjadikan ia salah satu spesies yang paling menarik dan misteri di dalam laut. Nombor 9 adalah sub. Sub ialah haiwan laut kecil dan luksina yang bergerak dengan mengepam air melalui badan mereka, seolah-olah mereka berenang menggunakan air. Mereka memakan plankton dengan menapis air yang mereka sedut. Selain itu, mereka memainkan peranan penting dalam ekosistem lautan dengan membantu menyerap karbon dari air permukaan dan menghantarnya ke dasar laut melalui sisa mereka. Yang ke-8, haiwan yang nampak macam alien adalah kutu pemakan lidah. Kutu pemakan lidah adalah parasit laut yang unik dan terkenal sebagai kutu pemakan lidah. Ia hidup dengan memasuki mulut ikan dan menggantikan lidah ikan tersebut. Parasit ini memakan darah yang mengalir ke lidah ikan hingga lidah ikan mengecut dan akhirnya terlepas. Selepas itu, kutu pemakan lidah melekat pada pangkal lidah dan berfungsi sebagai lidah tiruan. Walaupun nampak menakutkan, parasit ini tidak membunuh ikan yang dijangkitinya. Sebaliknya, hanya hidup sebagai lidah baru dan terus memakan lendir serta sisa makanan yang masuk ke dalam mulut ikan. Ini adalah salah satunya parasit yang diketahui mampu menggantikan organ. Ia biasanya ditemui dalam ikan di perairan hangat seperti di Teluk Mexico atau di pantai California. Nombor 7 adalah siput gelembung. Siput gelembung ialah sejenis siput laut kecil yang mempunyai cangkerang nipis dan luksina seperti gelembung. Mereka tinggal di kawasan perairan cetek dan bergerak perlahan. Siput ni biasanya memakan alga atau bahan organik lain dan ada juga yang memakan haiwan kecil. Mereka penting dalam ekosistem laut kerana membantu mengawal pertumbuhan alga. Nombor 6 adalah belut gobi ungu. Mamat ini tengah pegang 5 ekor belut gobi ungu dalam satu tangan. Belut ni memang nampak macam alien. Belut gobi ungu adalah spesies laut yang ditemui di lautan Atlantik Barat. Badannya panjang dan ramping, ciri khas belut dengan warna ungu coklat gelap yang memberikan nama biasa tersebut. Ia boleh membesar sehingga kira-kira 1.5 meter panjang dan biasanya dijumpai di perairan cetek bersembunyi di antara batu dan terumbu karang. Belut ni adalah karnivor, memakan ikan kecil dan krustasia. Walaupun rupa mereka nampak menakutkan, mereka sebenarnya pemalu dan cenderung mengelak daripada berinteraksi dengan manusia kecuali jika terancam. Gigi tajam dan gigitan kuat mereka boleh menyebabkan kecederaan jika diganggu. Nombor 5 adalah Big Eye Grenadier. Big Eye Grenadier ialah sejenis ikan laut dalam yang ditemui di lautan sejuk, terutamanya di perairan Atlantik Utara dan lautan selatan. Ikan ini dikenali dengan mata besar yang menonjol, badan yang panjang dan tirus serta ekor yang meruncing. Warna badan biasanya kelabu keperakan dengan kepala yang besar berbanding saiz badan. Big Eye Grenadier hidup di dasar laut biasanya pada kedalaman 200 hingga 2000 meter. Ikan ini merupakan pemangsa yang memakan pelbagai organisma kecil. Ikan ini juga mempunyai nilai komersial kerana ditangkap untuk dagingnya walaupun saiznya yang kecil dan habitat laut dalamnya menjadikan ia lebih sukar untuk ditangkap secara meluas berbanding ikan lautan dalam yang lain. Nombor 4 adalah Phronema. Phronema ialah sejenis krustasia kecil yang kelihatan seperti udang tetapi lebih menonjol kerana rupanya yang unik dan gaya hidupnya yang luar biasa. Ia tinggal di lautan dalam dan terkenal dengan tingkah laku parasitnya.
Fronema betina akan mengorek badan haiwan seperti sap, membuang isi dalamnya dan menjadikan cangkerang tersebut sebagai rumah atau sarang untuk melindungi telurnya. Ianya kelihatan lucina dan sering dikaitkan dengan inspirasi di sebalik watak filem Alien kerana bentuknya yang aneh dan menyeramkan. Nombor 3 adalah Basket Star. Basket Star ialah sejenis haiwan laut yang tergolong dalam kumpulan sama dengan tapak Sulaiman dan landak laut. Ia dikenali kerana lengan-lengannya yang bercabang-cabang halus seperti jaring yang memberikan rupa seakan bakul, sebab itulah dipanggil Basket Star. Mereka biasanya hidup di dalam lautan dalam pada kedalaman sehingga 2000 meter. Basket Star menggunakan lengan bercabang untuk menangkap plankton dan zarah makanan lain yang hanyut dalam air. Apabila tidak mencari makan, mereka melingkarkan lengan mereka ke dalam, membentuk struktur padat untuk melindungi diri. Mereka bergerak dengan perlahan menggunakan lengan-lengannya yang fleksibel untuk berpaut pada batu atau terumbu karang. Walaupun nampak rapuh, Basket Star boleh hidup dalam keadaan yang ekstrim di dalam dasar laut. Keupayaan lengan mereka untuk melengkung dan memutar membolehkan mereka bertahan dalam persekitaran yang sukar. Nombor 2 adalah Black Oranda Fish. Black Oranda ialah jenis ikan emas yang juga dikenali sebagai Blackberry Goldfish. Ikan ini boleh membesar hingga 20 ke 30 cm dan perlu penjagaan rapi termasuk air bersih dan diet seimbang. Kepala berbonggolnya memerlukan perhatian kerana mudah dijangkiti jika cedera. Ikan ini juga lebih suka air yang sejuk dan bersih. Ikan ini memang nampak pelik sebab nampak macam buah padahal ikan. Nombor 1 adalah Stargazer Fish. Ikan Stargazer ialah ikan pemangsa yang hidup di dasar laut. Ia dinamakan sedemikian kerana matanya yang terletak di bahagian atas kepala seolah-olah memandang bintang. Ikan ini biasanya menanam dirinya di dasar laut dengan hanya mata dan mulut kelihatan menunggu mangsa seperti ikan kecil atau krustasia melintas. Stargazer juga mempunyai organ elektrik yang dapat menghasilkan kejutan elektrik ringan untuk melumpuhkan mangsa atau mempertahankan diri. Jadi, itulah senarai 15 haiwan yang nampak macam alien. Mana satu dalam senarai ni yang korang rasa bapaklah pelik? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ros Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal jumpa lagi. Assalamualaikum.